Baru-baru ini kita digemparkan dengan berita yang mengejutkan seluruh Malaysia, di mana sebuah balai polis yang terletak di Ulu Tiram telah diserang oleh seorang lelaki hingga mengorbankan anggota polis yang sedang bertugas. Berikutan kejadian tersebut, Ketua Polis Negara telah mengeluarkan arahan untuk memperketatkan kawalan keselamatan di semua balai. Di dalam arahan terbaru, semua pintu masuk ke balai polis diarahkan untuk ditutup bermula jam 10 malam. Ianya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di dalam balai. Pemeriksaan keselamatan juga akan diperketatkan, di mana setiap individu yang datang ke balai untuk berurusan, maka mereka akan diperiksa terlebih dahulu oleh anggota perola balai untuk memastikan orang awam yang hadir ke balai tidak membawa sebarang senjata dan benar-benar ada tujuan rasmi. Tindakan ini bukanlah untuk menyusahkan orang awam, tetapi untuk menjaga keselamatan anggota polis yang bertugas dan juga OKT yang berada di dalam lokap. Supaya kita pertamanya jangan membuat kesimpulan terlalu awal lah. Kerana saya bimbang, kita lama-lama jadi macam Islamofobia di barat. Setiap kali berlaku letupan, berlaku keganasan, pemikiran mereka semua ditujukan kepada masyarakat Islam. Kalau yang melakukan itu bukan Muslim, mereka jauh nak mengaitkan dengan agama. Tapi dengan Islam, dia akan cari link supaya dapat dikaitkan ya. Ini daripada sekolah pemikiran mana yang melakukan hal-hal seperti ini. Itu dulu saya ingat, kita jangan terlalu tergesa-gesa sebelum kita nak pergi pada tajuk.